optimis ya. Indonesia harus optimis. Oh, kita harus optimis ya. Bahwa kita tidak boleh berhenti mencintai NKRI. Alangkah kerennya jika hari ini menjenengan memberikan tausiah kepada saya, memang pada teman-teman hadir di sini. Banyak ada kiai, ada Mas Karti juga ada nih, Mas Karti. Tepuk tangan Mas Karti dari sini. Oh, Gusti Prabu, tepuk tangan Gusti Prabu. Banyak sekali tokoh-tokoh di sini, Pak Joko Bekke. Ya, banyak sekali. Monggo Pak Ganjar memberikan sesuatu yang asupan pada saya. Itu kenal Mas Ece, saya coba mengingat-ingat kira-kira tahun. Jangan diling. Tahun 88. Kira-kira tahun 88 kira-kira. Masih remaja, sudah bermusik sedikit waktu. Tapi sampai dengan hari ini, Mas Ece konsisten. Konsisten bermusik dengan segala resiko yang diambil. Ya. Ini menurut saya perjalanan berkesenian yang luar biasa. Saya tadi menimbang-nimbang siang tadi, sampai utusannya Mas Ece datang ke Semarang. Saya datang gak ya? Dia ini undang saya ke rumah saya, ke Ronto-Ronto gitu, menyampaikan undangan dan tahu sih. Kalau saya dengan Pak Ganjar itu, kita kan kenal remaja ya Mas. Memang beliau cerdas, di atas rata-rata temannya. Nah, ngelidik ya, saya nggak pernah ngomongkan, Mas. Sekali peduli ngelidik. Tapi saya salut dengan beliau, dia melenting juga. Sangat melenting, dia orang prihatin. Dia mampu keringat rakyat saya lihat, sejak awal. Jadi, saya bangga. Sing siji dadi seniman gimbal, yang satu jadi orang hebat. Mas Ganjar, terima kasih. Cepat dan aneh, muncul tokoh pun yang aneh-aneh. Oh, mukanya lu remeh-remeh. Fitnah sana, fitnah sini, ujaran benci setiap hari. Adalah lagunya itu lagu yang berbintang tentang sosial, yang sampaikan atau kritik-kritiknya kita semangat ke Indonesia aja. Itu pada diri seorang Ece bisa mengkontribusikan melalui karya seninya untuk Indonesia, keren lah. Nah, sebenarnya kita sama-sama orang yang suka dulu naik gunung di tempat Mbak Marijan, karena terus waktu itu masih baru kok itu bapaknya Mbak Marijan. Nah, setiap apa kita bertemu biasanya di akhir weekend begitu, dia kembelingan anak-anak mahasiswa seusia itu. Gagal, beling, macam-macam gitu gayanya. Tapi dia selalu bernyanyi saja. Kalau tidak salah dulu pernah punya grupnya Bali Penmong. Bali Penmong. Dan beberapa kali tampil, Napala pernah kita undang juga. Ya apa bernyanyi, tapi di antara sekian itu yang konsisten dia. Sibuk dengan intinya saja, kapan kau memakrifatinya? Ya. Kalau kau sibuk memakrifatinya saja, kapan kau
bersatu dengan dunia. Kalau kau sibuk bertanya saja, kapan kau mendengarkan jawaban?